Kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Dan saya masih ditemani oleh adik-adik kita dari Pusat Bimbingan Ilmu Al-Quran Intensif, yaitu Bilqis Center Jakarta. Baik ya, sebelum kita lanjutkan, agak sempurna bacaan kita karena ayat yang akan kita bahas banyak mengandung huruf pantulan. Apa huruf pantulan itu? Dalam istilah tajwid disebut dengan kol-kolah atau memantul. Kembali ya. Kalau bola dilempar, kembali, nah disebut memantul ya. Baik, huruf ba. Huruf ba bisa mantul apabila disukunkan atau dimatikan. Abe, semuanya bunyi? Abe. Pemirsa boleh ikutan juga. Abe. Abe. Langsung ya, jangan telat. Abe. Abe. Aje. Aje. Ade. Ade. Ini tiga huruf mantulnya kepada e. Abe. Aje. Ade. Satu, dua, tiga. Abe. Aje. Ade. Nah, ini dibaca kondisi di tengah maupun di ujung ya, tetap posisinya abe, aje, ade. Satu, dua, tiga. Abe, aje, ade. Apo. 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 Nah, beda bunyinya mantul kepada o. Bukan o di bibir, tapi o di dalam. Apo. Apo. Dalam istilah tajwid namanya isti'la. Jadi mengangkat pangkal lidah, jadi pembentukan o-nya bukan di bibir, tapi di dalam. Ato. Ato. Bunyi ato. Ato. Bukan ato ya. Si ato nama orang. Ato. 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 Ya, lanjut. Ato. 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 Ya, siap ya. Abe. 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 Lanjut. Aje. Aje. Ade. Ade. Ato. 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 Saya baca sampai akhir. Perhatikan. Abe. Aje. Ade. Ato. Ato. Satu, dua, tiga. Abe, aje, ade, ato, ako. Boleh, Nazila baca cepat. Abe, aje, ade, ato, ako. Pemirsa boleh ikutan, Rido. Abe, aje, ade, ato, ako. Ya, akhirnya Lutfi balik. Ako, ato, ade, aje, abe. Iya, untuk melatih kita bolak-balik. Nah, kemudian huruf ini bisa dihafal dengan kalimat baju di toko. Jadi kalau ditanya huruf kol-kol ada berapa? Lima. Apa saja? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Tuh. Ingat baju di toko aja. Itu pasti huruf kol, kola. Baju di toko. Gitu. Ya, kita lihat. Nempel di mana? Ternyata ada di surat Al-Ikhlas. Kita latih kembali. Ahade semuanya. Ahade. Somade. Somade. Yulade. Yulade. Ahade. Ahad. Yalid. Yalid. Yulad. Yulad. Ahad. Ahad. Oke, baca ya. Rumus 1, 1, 2, 2, 1. Ya. Rumus datar, naik. Datar, naik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Rumus 2. Allahus Samad. Hati-hati di fathah bukan o tapi a. Allahus Samad. Yo. Allahus Samad. Lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Bagus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana huruf kol-kolanya? Huruf dal. Ya, huruf dal. Kemudian ya. Kita selanjutnya, di sini ada huruf kol-kolah. Lihat, perhatikan. Watab, kol-kolah bukan? Iya. Kol-kolah. Kemudian, kasab, kol-kolah bukan? Kol-kolah. Kol-kolah. Lahab, kol-kolah bukan? Ba? Kol-kolah. Kol-kolah lagi. Mana lagi? Hatob, banyak kol-kolah bukan? Kol-kolah. Dalil kol-kolah bukan? Kol-kolah. Ada berapa kol-kolahnya? Lima. Ada berapa hurufnya? Lima. Huruf kol-kolahnya? Dua. Hanya ada dua. Apa saja? Ba dengan dal, itu maksud saya ya. Baik, sekarang bagaimana cara bunyinya? Perhatikan, kita kolaborasikan ilmu tajwid dan irama ya. Tuaga patmanam jopan tabat yada abilahabiyung watab ya. Agak telat bunyinya mantulnya karena ada tashdidnya. Satu, dua, tiga. Tabat yada abilahabiyung watab. Nah, sekarang rumus tiga. Perhatikan rumus tiga. La 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 la. Satu, dua, tiga.
La 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 la. Ma. Ayo. Ma. Ya. Ma. Aghna anhu maluhu wa ma kasab. Atau wa ma kasab. Naik. Satu, dua, tiga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, lanjut saya dulu. Saya usna, rumus satu turun ya. Saya usna naran dhata lahab. Sayasla naran zata lahab. Sekali lagi. Sayasla naran zata lahab. Pantulkan. Wamra'atuhu hammalatal haqab. Wamra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Sekarang kita latihan lagi ya. Rumusnya coba baca 1 2 3. 1 semuanya? 1 sebut pemirsa ya. 1 ulangi. 1 1 3 1 2 1. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumus 6 kali masukin rumus irama. Semua dipakai ya. Rumus 1, 2, dan 3. Yuk. Sekarang seperti bagaimana biasanya kita latihan dengan rumus dan bergantian dengan ayatnya. Tua gapat manam jupan. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tua gapat manam jopan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tua gapat manam jopan. Ujungnya ambil ya. Satu, dua, tiga. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus. Tua gapat manam jopan. Sayasla naran zata lahab. Tua gapat manam jopan. Wa mra'atuhu hammalatal haqab. Tua gapat manam jopan. Fi jidiha hablum min masad. Baik, pemirsa, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah membaca Al-Qur'an irama dengan kondisi banyak huruf-huruf yang berkol-kolah atau pantulan. Bagaimanakah pelajaran atau materi selanjutnya? Saksikan terus, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama Ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakatan juga. Yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.